Setiap keluar rumah jangan lupa doa bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Manfaatnya sangat luar biasa. Tolong ajarin anak-anak kita. Pergi ke sekolahannya, begitu keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Anak saya sekarang sudah usia 2 tahun. Saking setiap dia keluar sama kita dari rumah, saya ajarin. Walaupun masih kalimatnya belum jelas, dari satu setengah tahun dia sudah ikuti baca doa itu. Dari satu, walaupun bacanya belum jelas karena masih anak. Kemudian sampai usia, alhamdulillah sekarang dia begitu saya mulai bismillah, dia sendiri lanjutkan. Baru usia 2 tahun. Tanamkan cinta doa ini sangat indah, sederhana tapi manfaatnya sangat luar biasa. Begitu kita baca doa, apa kata malaikat? Hudi dapat 5 hadiah. Hudita wa uqita wa kufita wa tanaha anhu syaitan. Hadiah yang pertama diberikan petunjuk dalam perjalanan. Kemanapun anda pergi selalu dapat petunjuk yang terbaik. Wawukita diberikan perlindungan dari kecelakaan, dari keburukan, dari bahaya, dari godaan, aman. Wakufita diberikan kecukupan, anda keluar untuk mencari rezeki, insyaAllah pulang sudah membawa kecukupan untuk keluarga. Yang keempat, syaitan tidak akan mendekati. Watanaha anhu syaitan, syaitan akan bergeser, dia tidak akan berani mendekati karena sudah baca doa ini. Terus yang kelima, datang syaitan lagi, ada satu syaitan baru datang mau goda kita. Apa kata syaitan yang ada di samping kita? Kamu tidak bisa napain-napain orang ini karena sudah baca doa ini. Kamu juga digeserkan. Ini 5 hadiah. Kecukupan, perlindungan, hidayah, tidak didekati syaitan, bahkan syaitan pun berkata kepada syaitan lain, ini hamba tidak bisa didekati dan tidak bisa digoda. Cuma hanya baca, cuba sama-sama. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Sudah faham?